Hai, selamat datang di Vinky Dona Marlini Channel. Kita menulis dan membagi. Kali ini kita mau share tentang RGB dengan HSV. Jadi bagian pewarnaan. Nah, jadi kita import untuk schemat color RGB to HSV. Nah, di sini poinnya. Jadi dari red green blue kita merubah ya pewarnaan menjadi HSV. Nah, jadi ini datanya kita ambil dari library-nya. Kita menggunakan data copy ya. Nah, ini kita deklarasikan RGB image, HSV image dengan hue image, value image ya. Jadi untuk HSV itu kita menggunakan RGB to HSV. Kemudian kita menggunakan HSV image. Nah, ini kita menggunakan 0 ya. Jadi ada 3 di sini angka yang bisa dimasukkan. Jadi yang kita masukkan cuma di bagian terakhir ini 0. Kemudian yang value ini 2. Nah, ini bagian tampilannya nanti yang RGB image ya. Jadi image yang red, green, blue, orinya. Kemudian tampilan yang hue menggunakan HSV dengan yang menggunakan bagian dari HSV image lainnya. Nah, jadi ini tampilannya dari library copy. Jadi ini tampilan RGB. Nah, hue dengan value channel. Jadi dari tampilan tiga warna ini, nah kita lihat histogramnya. Nah, di sini ada histogram. Nah, jadi kita lihat thresholdnya berapa. Nah, jadi ini hue threshold 0,04. Jadi biner image binernya, jadi dari hue image dengan hue threshold. Jadi untuk plottingnya kita menggunakan figur kolomnya 2 ya, size nya 8 dengan 3. Nah, kemudian tampilan untuk histogram dan tampilan untuk binary image nya nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian tampilan akhirnya ini hue dan value threshold image ya. Jadi tampilan akhirnya. Nah, di sini value thresholdnya 0,10 ya. Untuk ukuran 4 dengan 3. Jadi untuk binary image-nya dia ngambil yang hue image dengan value image. Nah, ini untuk tampilan akhirnya seperti ini.